untuk menjalin silaturahmi dan agar saling kenal dengan anggota Persatuan Wartawan Indonesia Bangka Belitung. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya beserta rombongan mengunjungi markas Persatuan Wartawan Bangka Belitung yang terletak di Jalan Sudirman, Kota Pangkal Pinang pada Senin 6 Desember 2021. Kedatangan orang nomor satu di jajaran kepolisian Bangka Belitung tersebut disambut langsung oleh Ketua PWI Bangka Belitung, M. Faturrahman. Dalam silaturahmi ini, Kapolda berpesan agar jajarannya harus membangun sinergitas yang baik dengan wartawan. Terbuka terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya karena saat ini era keterbukaan informasi. Untuk itu, kepolisian harus membantu wartawan yang mewakili masyarakat dalam mencari informasi. Dan saya juga nanti sudah perintahkan para Kapolres untuk selalu membuka informasi. Dalam kunjungan ini, Kapolda didampingi Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombespol Amaladi, dan Dir Intelkam Polda Bangka Belitung, Daniel Victor Tobing. Dari Kota Pangkal Pinang, Ando Sinaga, TVRI Bangka Belitung melaporkan.